bagaimana pengawasannya nanti Pak agar hilirisasi ini terus berlanjut? Pengawasannya ke depan seperti apa supaya hilirisasi ini tetap berlanjut? Ya, ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak, kita mundur lagi nanti ke belakang. Karena ini memang konsistensi itu yang dibutuhkan. Karena kalau enggak, kita balik lagi ke ekspor bahan mentah yang nilai tambah enggak akan kita dapatkan sampai kapanpun. Ya. Tadi katanya IMF, resesi tidak terjadi ya Pak. Gimana? Ada data dari IMF, resesi tidak terjadi. Iya. Tekanan global dari sisi ekonomi memang mereda. Tapi bukan berarti resesi tidak terjadi. Bisa saja belum. Kuartal keempat memang mereda. Tadi pagi kita baru dapat informasi itu. Tapi kita sendiri memang harus tetap optimis. Tapi tetap harus waspada. Ya. Saya sudah sampaikan kan kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rebo Pon. Hari baik buat investasi, Pak.